Ya tadi sebelum berkunjung ke CKS, Ketua Umum PKB Muhammad Iskandar lebih dulu menemui Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto Rabu Siang. Dalam pertemuan itu Erlangga dan Muhammad diantaranya membahas soal koalisi besar. Silaturahmi politik digelar antara Partai Golkar dan Partai Kebangkitan Bangsa PKB Rabu Siang. Rombongan kedua partai dipimpin langsung oleh Sang Ketua Umum. Berbagai hal dibahas dalam pertemuan ini diantaranya soal koalisi besar. Ketua umum Partai Golkar, Erlangga Hartarto menyatakan Golkar dan PKB siap menjadi partai inti atau penggerak koalisi besar. Jika nantinya Koalisi Indonesia Bersatu dan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya melebur, koalisi besar dibutuhkan demi melanjutkan proses pembangunan ke depan. Tadi malam bertemu Bapak Presiden dan enam partai yang lain. Dan uh, terkait dengan visi pembangunan ke depan, diingatkan oleh Bapak Presiden bahwa 13 tahun ke depan ini adalah... Masa persimpangan jalan antara Indonesia menjadi negara maju, atau berada dalam jebakan negara berpendapatan menengah. Nah, oleh karena itu, hari ini direspons dengan pertemuan Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Golkar bahwa kita siap untuk menjadi inti daripada menjaga pembangunan ke depan. Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Umum PKB, Muhaymin Iskandar. Caimin menyebut, PKB dan Golkar bertekad untuk melanjutkan program kerja Presiden Joko Widodo. Kami, Partai Golkar dan PKB, sudah bersama-sama dalam koalisi mensukseskan pemerintahan di bawah kepemimpinan Pak Jokowi hingga akhir pada periode sampai 2024 ini. Kami, dua partai ini, bekerja keras terus untuk mensupport agar Pak Presiden Jokowi sukses hingga tuntas dalam periode kepemimpinannya dan mengharapkan keberhasilan dan langkah-langkah sukses itu kita lanjutkan secara kontinu. Usai lebaran, silaturahmi antar petinggi partai politik semakin intens terjadi. Persiapan terus dilakukan demi menghadapi pemilu mendatang. Kekuatan yang tengah dibangun diantaranya menyiapkan koalisi yang solid. Rati Hartono dan Marcelinus Agung melaporkan dari Jakarta.